tidak tahu siapa mereka, Gusti. Mundur. Biar aku hadapi mereka. Biar saya, Bobo. Iya. Nanda, gunakan senjatamu. Bagus, bagus. Bobo, kalau memang Prabu Jayadipa punya kakak kandung, kenapa bukan kakak kandungnya yang Jumeneng Noto menjadi raja, tapi malah Prabu Jayadipa adiknya yang memegang tampuk pemerintahan? Karena Pangeran Sepuh lebih mengutamakan ulah kebatinan, Raden. Pangeran Sepuh punya dua putra, Raden. Punya dua putra? Kasinggihan dawuh, Raden. Yang pertama, Raden Jaya Lamat. Dan yang kedua, Raden Jaya Lantar. Tapi sekarang ini, mereka lebih dikenal dengan Joko Lamat dan Joko Lantar. Di mana dia berada? Liwa, saya kontak Batin dulu dengan Wirat. Baik. Awas, kalau kamu pilih jalan tengah, ku sesatkan kamu. Liwa, kita sebaiknya ke tengah. Baik, ayo. Benar-benar tahu arah mereka. Ayo, kumpulkan kekuatanku. Cepat, keluar kalian semua. Keluar. Ya. Apa yang harus kami lakukan? Itu mereka. Cepat, sesatkan mereka. Let's go.
munculkan wujud asli mereka. Kita pernah bertemu dengan mereka. Tapi mereka sudah kita kalahkan dan sudah mati. Berarti mereka bukan manusia. Mereka siluman. Siapapun mereka, mari kita hadapi. Siapa yang kita hadapi? Yang ini bukan sekedar siluman biasa, Suliwan. Supaya mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ayo. Siapa kalian? Siapa kamu sebenarnya? Siapapun kami, kalian harus keluar dari jalur tengah ini. Hati-hati! Bagus. Dengan begitu kalian tidak akan pernah menemukan Sudawirat yang kalian cari. Prabu Angling Dharma, setelah memperoleh semua informasi dari Raden dan Nurwenda tentang keluarga Prabu Jaya di Pakundali, merasa harus menemui kedua putra sang raja tersebut. Dengan penuh keyakinan, sang raja Malwapati memutuskan untuk bertindak. Raden dan Nurwenda, sebagai utusan yang setia, siap berangkat menuju negeri Ukir Ketewu untuk menyampaikan pesan penting itu. Begitu juga Nanda Romo. Kalau diperkenankan, Putra Kepatian juga bersedia menjadi utusan Pamanda Prabu. Bagus sekali, bagus. Kanda Marim, Binis Purik Maseta, siapa yang harus saya pilih kalau ketiga-tiganya menyediakan diri untuk ditugaskan? Maaf Dinda, tapi tolong diingat bahwa Nanda Nurwenda telah mendapatkan tugas berat untuk menjaga keamanan di Saupito. Jadi, saya kira Nanda Pangeran Angling Kusuma dan Ramaja Gandilah yang cocok diangkat menjadi utusan. Iya, saya setuju, setuju. Kalau memang tidak ada tugas yang lain, saya rasa Pangeran Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi
paling baik bertugas bersama. Kenapa harus bersama? Ya, saya rasa tidak ada salahnya Nanda Prabu. Yang satu calon raja, sedang yang satunya lagi calon pati. Keduanya sudah biasa bekerja sama sebelum mereka diangkat benar-benar sebagai Pandeganing Projo. Bukan begitu, Nanda Pati? Apakah tidak terlalu dini kalau kalau Nemadrim, apapun istilahnya, Angling Kusuma dan Remaja Gandhi adalah calon pemimpin. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita terima saja saran Paman Pinis Purik Maseta. Angling Kusuma dan Remaja Gandhi harus kita tugaskan bersama-sama. Angling Kusuma dan Remaja Gandhi, dengan diantar oleh Ki Joko Bondo, Nanda berdua ku percaya untuk mencari dan menemui Pangeran Sepuh Jayadipa Kundali. Ngesto akan dawuh Ramana Prabu. Ngesto akan dawuh Uak Prabu. Hati-hati, karena Ukir Ketewu sangat jauh dan banyak bahaya menghadang. Restu padukalah yang akan menjadi pelindung perjalanan kami. Restuku bersama kalian. Berangkatlah. Kalau begitu Malwapati kosong, Gusti. Kedua tumenggung utama bertugas di Sawapitu. Sedangkan para pendekar dan tabib Suliwa juga ikut mencari Sudawirat. Sedopati benar. Tapi tidak perlu khawatir, karena masih ada kita semua. Ya? Dua putra Prabu Jayadipa Kundali, Raden Kuala dan Raden Kuali, bukanlah sosok biasa. Mereka adalah pewaris kesaktian yang tak tertandingi, dan Malwapati pun mulai memandang mereka sebagai kunci dari masa depan. Di antara kedua saudara itu, Raden Kuala memiliki ambisi besar. Cita-citanya adalah menjadi seorang Bayangkara Malwapati yang tangguh dan berani, berdiri kokoh membela kehormatan kerajaan dengan segenap kekuatannya. Hei, Kuala, prajurit baru. Cepat masuk barisan. Siap. Hormat kami, Sang Prabu. Mohon restu. Atas nama kebenaran dan bersama restu para dewa, berangkatlah kalian. Semoga kemenangan berada di tangan kalian. Hidup, hidup Sang Prabu! Hidup Jaya Malwapati! Hidup Sang Prabu! Hidup Jaya Malwapati! Hidup Sang Prabu! Hidup Jaya Malwapati! Hidup Sang Prabu! Hidup Jaya Malwapati!
Tidak, Prabu. Mohon pamit. Pamit Binisku. Senpati. Ayo! Berdirilah. Kamu sekarang saya angkat menjadi Senopati Malwapati. Beribu terima kasih, Gusti Prabu. Kuala, terima kasih. Tanpa jasa-jasamu, mungkin aku tidak ada di sini. Terima kasih, Gusti Pati. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai prajurit. Ayo Kang, Kakang akan kuperkenalkan dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Saya malu. Kenapa malu Kang? Kakang yang membuat saya jadi gini.
Saya malu. Tanpa Kakang, saya tidak akan bisa seperti ini. Ayo, jangan malu-malu. Sembah saya Gusti Prabu Angling Dharma dan seluruh Pria Agung Mawapati serta semua yang hadir di sini. Perkenalkan, ini adalah Kakang Kuali, kakak tercinta saya, yang menjadikan saya seperti ini, Gusti Prabu. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Kakang Kuali lah yang melatih ulah kanuragan saya, dan Kakang Kuali lah yang membuat saya menjadi prajurit tangguh. Kakang Kuali lah yang membuat saya jadi senopati Mawapati, Gusti. Bagus Kuala, bagus. Kamu benar-benar seorang adik yang bisa membanggakan kakakmu. Terima kasih, Gusti. Hidup Kuala dan Kuali! 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 Kakang Kuali, siapa yang akan bangga jika semua itu terjadi, kakak? Siapa, kakak? Aku, pasti aku yang paling bangga di Kuala. Aku yang paling bangga di Kuala. Kalau begitu, Kakang harus menolongku untuk mewujudkan semua impianku, Kang. Ilmuku masih sangat rendah, Kang. Kepandaianku tidak sebanding dengan kepandaianmu. Untuk mencapai cita-citanya, ia merasa butuh senjata yang mampu menandingi kesaktian para Bhayangkara lainnya. Dengan tekad yang bulat, ia mendekati kakaknya, Raden Kuali, dan memohon agar diizinkan memegang pusaka keris Ilat Nogo, pusaka legendaris yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Kuala bersujud di hadapan kakaknya, merendahkan diri dalam harapannya untuk memegang senjata itu. Namun, Raden Kuali bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh. Ia tahu betapa berbahayanya memberikan kekuatan besar kepada jiwa yang belum matang. Dengan kebijaksanaan seorang kakak, Kuali menguji kesungguhan adiknya. Ia memperingatkan Kuala bahwa keris Ilat Nogo tidak bisa diserahkan begitu saja kepada seseorang yang jiwanya masih dipenuhi nafsu. Meskipun begitu, setelah melihat keinginan adiknya yang begitu kuat, Kuali akhirnya setuju untuk memperlihatkan kesaktian keris tersebut. Namun, sebelum itu, ia menegaskan bahwa Kuala harus menyiapkan hatinya, karena kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Kalau kamu ingin memiliki senjata sakti, kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Baiklah, Kang. Keluarkanlah keris saktimu itu. Benarkah itu keris Ilat Nogo? Aku cium bau wangian. Bau wangian itu berasal dari tiga burung itu, Adi. Tiga burung itu? Akan aku buktikan. Mana ada burung wangi harum seperti wanita? Hah? Siapa kalian? Hah? Kembali kunci kalian. Siapa kalian? Kalian tidak kenal kami. Kami tiga Dewi Putri Prabu Baka. Mau apa kalian? Serahkan keris Ilat Nogo pada kami. Cepat, Yunda. Kita rebut saja. Iya. Ya.
laporkan dulu pada Bopo. Bunda Kandil, cepat pergi dari sini. Mereka sudah pergi. Ayo Kakang, kita coba lagi. Tidak sekarang. Berarti dengan kejadian tadi, kita mencoba keris Ilat Nogo tidak direstui. Adik Kuala, kita temui ibu dulu. Seandainya sejak awal Bopo tidak ragu, tentu saya sudah berhasil merebut keris Ilat Nogo dari tangan si itu, Bopo. Iya, iya. Tapi jangan khawatir, Gendrawani. Tidak mudah merebut keris itu dari tangan Kewali. Dia memang terlihat bodoh. Tapi kamu lihat sendiri, kesaktiannya luar biasa. Saya tidak mau terlambat. Saya harus segera berangkat sebelum yang lainnya bermunculan. Kita sangat membutuhkan senjata itu, Bopo. Bopo yang bilang sendiri bahwa keris Ilat Nogo bisa menandingi pasupati milik Prabu Angling Dharma. Ya, dengan keris itu kamu dapat mengalahkan Angling Dharma. Dan kamu bisa hancurkan Malwapati. Kalau begitu, apa yang harus saya tunggu, Bopo? Bopo meragukan kemampuan saya. Atau menurut Bopo, saya tidak bisa mengalahkan si itu? Untuk apa bersusah payah menghadapi yang kuat? Kalau akhirnya senjata itu akan jatuh ke tangan yang lemah. Ke tangan yang lemah? Maksud Bopo? Kewali sangat menyayangi adiknya, Gendrawani. Percayalah, mau tidak mau Kewali yang sangat menyayangi adiknya itu akan memberikan keris itu pada adiknya. Kewali tidak mau kalau adik kesayangannya kecewa. Oh, ya, Bopo benar. Keris itu pasti akan jatuh ke tangan Kuala. Nah, kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Maaf, Sang Prabu. Tapi saya tahu cara untuk menaklukkan Kewali tanpa harus membuang tenaga, Sang Prabu. Apa maksud Kakang Segaun Lanang? Kuala. Kita culik Kuala. Lalu kita sandera dan kita tukar dengan keris Ilat Nogo. Pintar Kakang Segaun Lanang. Kewali sangat menyayangi adiknya. Tentu ia lebih memilih menyerahkan keris itu daripada mengorbankan Kuala. Benar, Kakang Segaun Lanang, kamu pintar. Itulah yang saya maksud, Sang Prabu. Berarti kita harus memisahkan mereka terlebih dahulu, Romo. Itulah susahnya. Sebab mereka selalu bersama. Dan ada Kuala, di situ ada Kuali. Boleh saja mereka selalu berdua. Tapi pasti ada saatnya mereka tidak selalu bersama. Ya, itulah saatnya saya akan malih rupo. Saya akan pancing Kuala agar bisa berpisah dari Kewali. Ayo cepat jalankan siasat itu. Aku sudah tidak sabar untuk menggenggam keris Ilat Nogo itu. Angling Dharma, kamu boleh bangga dengan pasupatimu. Tapi sebentar lagi, keris Ilat Nogo akan menghancurkan kebanggaanmu itu. Semalaman kalian teguh bersinar, membuat ibu tergugah bangun dari tepanyakku. Maafkan kami, ibu. Masuklah, putra-putraku. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Thank you.
Siapa mereka, Kak? Siapapun mereka, siapkan tombakmu, Adi. Maju! Tangkap mereka! Biarkan, barang ini memang mengganggu kita, kan? Tapi lihat, apa yang kamu tusuk? Lihat, apa yang kamu tusuk? Apa ini, kan? Apa yang kita hadapi? Ya, kita melawan pohon, Adik Kuala. Pohon? Tapi lihat, mereka semua manusia, bukan pohon. Pas ini ibu yang membuat Adik Kuala. Ibu? Iya, memang aku yang membuat. Ibu. Sembah saya, ibu. Di tengah ketegangan itu, muncul sosok wanita misterius yang tiba-tiba menampakkan kekuatannya. Dengan kemampuan luar biasa, ia menciptakan bayangan kekuatan Sengkang Baplang, menggambarkan kekuatan Aji Kitiran Sewu yang langka. Meski demikian, Kuala dan Kuali terbukti bukan orang sembarangan. Mereka berhasil mengalahkan ilusi kekuatan Sengkang Baplang, namun Kuali sadar bahwa suatu hari nanti, ancaman sesungguhnya akan datang. Dan saat itu tiba, mereka harus siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Bagaimana di perang? Kita masuk sekarang? Kita serang mereka? Kita rebut keris Ilat Nogo dari mereka? Tenang dulu, Kakang Singamandala. Tidak mudah masuk ke balai Nyepi Kembang Sewu. Pegawai Anglami memiliki kelebihan yang sulit tandingi. Jika ia berkata-kata, kita akan terpesona. Dari mulutnya keluar aroma bulu. Kita bisa jadi patuh akan kata-katanya. Saya tahu. Kita bisa dijadikan pohon. Pohon juga bisa dijadikan kita. Tapi maksud saya, untuk apa kita ke sini? Kita sudah membawa pasukan. Kita siap tempur. Kakang jangan khawatir. Begitu ada kesempatan baru tatu. Tapi karena Arum Labe masih ada di tempat, kita lebih di sini saja. Tapi bagaimana kalau Sengkang Baplang datang dan Gendrawani mendahului kita, Adi Prabu? Jangan takut. Ramalan Tuan Bahadur pasti benar. Benar, Yang Mulia. Keris Ilat Nogo akan menjadi milik Kuala yang penuh suara. Kita tidak usah menunggu. Kita hanya menunggu. Kita bisa terlambat, Prabu. Semuanya harus pakai siasat. Jangan asal main sekarang. Kalau begitu, kita kembali ke pusar angin. Ah, tidak. Saya yang akan kembali ke pusar angin. Kakak Singamandala dan Tuan Bahadur menunggu di sini. Awas, hati-hati. Jangan masuk. Hanya mengawasi dari luar. Begitu ada kesempatan, bujuk Kuala agar mau bergabung dengan kita. Tuan Bahadur, sepertinya Tuan perlu daun terbang Tuan. Saya akan kembali ke pusar angin.
Ayo, balik arah. Kembali ke pusaran. Mari. Bagaimana tuan? Heran dengan tuan tuan. Ya, ya. Tapi saya biasa tuan. Santai. Tuan Badur, Gusti Patih, lihat. Betul kan apa yang dikatakan? Ya. Tiga putri Prabu Bakal pasti mempunyai tujuan yang kita tuan bahagia. Ayo kita turun. Tapi tugas kita hanya mengawasi tuan. Kalau begini, apakah loncat tuan Badur? Nei, nei. Waduh, bisa berat urusan saya eh. Daun terbang turun eh. Hei, hei. Apa yang kalian lakukan? Itu dari pusat ini. Oh, hati-hati. Kita kedatangan tamu. Ya, aku mengerti. Iya, Tuan. Tugas kita hanya untuk mengawasi. Tenang, Tuan Bahadur. Biar saya akan tegur dulu. Tiga putri Prabu Baka yang kemayu itu. Hei, ada apa kalian kesini? Tidak baik mengintip-intip tempat petapaan itu. Kamu sendiri? Kenapa berada di sini? Kamu pasti menginginkan keris Ilatnogo juga, bukan? Oh, itu tujuan kalian. Berarti tujuan kita sama. Jangan salahkan aku. Kalau pasukan panah itu mengarah pada kalian. Oh, kamu datang ingin mengajak perang, Singa Mandala? Kita tidak akan perang kalau kamu mau menyerah. Manis sekali. Tapi maaf, kalianlah yang harus pergi dari sini. Dinda, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Iya, Dinda.